Halo, selamat malam guys. Hari ini tanggal 30 Oktober. Kita berencana besok tanggal 31 Oktober kita mau camping ala-ala anak-anak receh. Dan ini lagi persiapan dari modal buat camping guys. Dari modal buat camping. Berjudi dulu. Berjudi dulu. Kalau di Padang namanya koa. Yeah. Ini dia. Koa. Kawan. Koa. Koa. Aduh. Oke, okay, besok pagi kita bakal sambung lagi vlognya. Jadi besok berapa orang yang pergi ke good camping? Berapa orang? 52, Bang. 52. Siapa aja? Boleh disebutkan nama-namanya? Siapa aja yang sempat sebutkan? Satu sempat sebutkan. Siapa? 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 Teo. Itu Teo Loli. Jarod. Jarod. Udah berapa lama kita gak camping, Teo? 7 bulan ya, Bang. 7 bulan? Hampir setahun. Hampir setahun. Pian terakhir camping apa dia? Sama aliansi kota tua? I don't remember. Arau terakhir Desember ya? Desember mah. Arau Desember ya? Hampir. Oh, 17 Agustus gak camping udah lian. No. Aman. Oh iya, hampir setahun kita gak camping. Jadi besok itu treknya gak jauh sih, cuma berapa kilo dari Sukuri? Apa? Trek dari Sukuri ke kamu kan? 10 kilo. Cuma 10 kiloan, gak jauh. Dan setidaknya kita mulai lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih edukatif. Edukatif. Halo, selamat pagi Ari. Pagi. Tukang vlognya baru bangun tidur. Telat. Ini pada ngapain nih? Ini kita lebih speed. Iya. Nanti kita berangkat jam 2-an ya. Iya. Jadi kita masak dari rumah dulu. Jadi nanti pas di hutan kita tinggal makan doang, enggak ribet karena di situ susah. Nah, susah tinggal, air. Tinggal sebar umpan aja. Sebar umpan. Menunya apa aja nih? Kita menu ada ikan teri, kerupuk, terus sayur pitula, ada pitula ya. Ada badar ini badar. Nah, ada badar. Kiringnya tuh semua. Coba kamu ngecat lagi. No. Just to ada parlemen. So Prancis. Bu chef hobi le dia sero mau pula kopi hitam. Sore. 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 Gimana hari ini? Oh, bagus, Bang. Bagus. Cuaca bagus ya? Cuaca bagus. Cuaca bagus sekali, enggak ada hujan, cuma ada gerimis. Kita udah prepare. Oh, lawan di. Udah, Bang. Wan? Siap. Siap. Di hujan. Ya. Kok nak pon nomor aku? Biasa kita udah prepare duluan. Seperti biasa juga, Ari baru mandi. Karena Ari ini ternama, terkenal dengan kelelet-leletannya. Dia sangat lelet. Mana Ari? Nonton. Ari mana? Parah si Ari ini. Biasa. Laki-laki kok lelet. Kenapa anda lama sekali? Merokok dulu, ngudut dulu. Kita lagi di sekrenya Mapastra. Penuh dengan stiker. Ini namanya rumah stiker? Bukan. Kita baru sampai di puncak. Itu jam Everest. Puncak Everest. Everest. Dan botak dan kelaparan. Oh, lapar, guys. Lapar, guys. Asik, guys. Dingin juga. Ambillah kayak itu kamu, guys. Nah, ambillah kayak itu kamu. Nah, guys. Ini tuh malam Minggu, guys. Oh, guys. Gantok granatku, guys. Gantok granatku, guys. Lanjang bulat, guys. Lanjang bulat, guys. Sekarang kita mau makan. Bocor. Bocor. Dan kompor lagi bermasalah. Ayo.
saya bugil. Kita mau masak, guys. Lagi nyiapin makanan, guys. Tajam, pisau, pisau. Dan kita lupa bawa pisau, guys. Ini dirimu gitu, Bang. Iya. Mantap, mantap, mantap. Nah, kan jahit mah, wortel, wortel. Cur pipal kita. Ah, kerja kok, Bang. Kalau kerja kah? Bawang. Bawang. Barisu, kerja barisu. Lagi ngiris bawang seledri. Bawang seledri? Bang Ari, Bang Ari, Bang Ari. Manggil logistik ke orang-orang. Oh. Dan nanti nak kerajaan kah? Kerajaan. Pacian sih kamera tuh. Oh, pacian kamera kerajaan ya. Siap. Lah mah bosan sih kamera tadi mah. Kamu bang-bang yang lain bang? Bang datang ya. Bang yang mana? Bang-bang yang lain tuh. Banyak petang kecil ini datang lah bang. Siapa di Pras? Iya bang, Pras kecil datang lah bang. Pras, Pras juga gagal ginjal. Oh, gagal ginjal ya bang? Pekat tambang, pekat tambang. Pekat tambang ya bang? Bang. Kalau Vion nyo gerotak, ini gerotak ya. Gerotak. Itu nak sampai ini, ini gerotak. Oh gerotak. Ini gerotak nih. Aku tahu lah. Beralek bang, eh. Oh beralek. Yo si beralek. Beralek. Ia beralek. Beralek. Tapi beralek. Beralek. Oh iya. Oh bang Fion beralek bang. Tu bang awak payu awak beraleknya. Ah ni kau itu cari tu. Payu lah bang kabuki je awak beralek lah. Ah tu siapa bang? Kalau hari nak bisa saya kalau hari. Bang hari. Tahu lah awak. Semua tahu lah. Awak nyulah saya. Bang hari kecil OTW dia bang. OTW-nya itu kini OTW, belum besok tiba. Oh, gitu ya. Nyo 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 OTW mah. Ah, nyo kembar selu. Ah, kembar selu. Li jauh. Mantap lu punya pena. Li jauh pemain bare ya mah. Aduh, lain. Akhirnya guys, kita makan malam. Kita makan malam. Dinner guys. Dinner. Malam jungle guys. Dinner jungle. Dinner in the jungle. Malam Minggu kami kok lah. Nasi ala kadar ya guys ya. Banyak uang kamu. Terima kasih Tuan udah bagi-bagi nasinya untuk kita-kita. Siap, siap. Agar kita tidak kelaparan pada malam hari nanti. Tapi bawahnya masih banyak. Dengan view yang begitu amazing dan tidak ada di tempat manapun. Marapai apa Marapai? Marapai. Marapai boleh tak? Jadi malam pertama kita di lokasi camping kita. Tapi ini cuma semalam aja. Dan view-nya luar biasa, kita bisa melihat semua Kota Padang. Kelap-kelip lampu dari rumah warga dan lampu jalan kelihatan dari sini. Ada yang baru tidur dan ada yang belum tidur. Nama kawan semua orang lalu tuh. Kok blur ya? Kok blur ya? Oh ini. Bagi dong cuy. Bagi dong cuy, nama kawan semua orang lalu tuh. Pak Ceng Ceng. Enak kayak cuy. Bagi cuy. Ini udah jam. Jam 1 malam, 1 pagi. Amazing. Sekarang manjir. Oke, man. Sekarang udah jam. Udah jam berapa ini? Jam 3.16. Sekarang udah jam 3.16. Kita yang tua ini mau tidur, ternyata udah dikuasai oleh anak-anak muda yang tidak menghargai yang tua-tua. Lihat mereka. Kita dikasih bokong dan yang kasihan itu adalah Ari. Biasa di teras. Ari tidur di teras. Dan kok kameranya blur ya? Tidur di teras, cuy. Yang penting asik, cuy. Yang penting asik, cuy. Ah. Sian sekali kan. Kalau saya sih, kalau saya kalau ke hutan tuh memang ini bawa sleep bag biar tidurnya enak. Kita enggak biasa mendaki gunung, puncak gunung enggak pandai kita, kecuali Ari. Kalau saya pribadi emang gak doyan ke gunung, puncak gunung. Enggak, maksudnya itu saya lebih suka survive ke hutan-hutan kayak gini. Pemandangannya berbeda. Nyaman, tenang. Nyaman, tenang. Kalau di gunung itu kan udah rame pendakinya, udah pasti udah kayak pasar. Jadi gak enak, gak berasa nature tuh gak dapet gitu loh, nature-nya. Jadi sekarang kita mencari nature. Nature. Pure the nature. Oke, okay, waktunya tidur. Besok kita sambung lagi vlog. Ritsu vlog, air vlog.
Bye. Good night. Yeah, good night. Good morning. Okay, guys. Ini udah hari kedua. Itu pondokan kita sama tenda kita. Oke, guys. Selamat pagi. Juga demi. Pagimu jadi pagi kita raja. Enggak bukan. Hari itu di depan kompor. Cuma jadi uang deh bang. Diutang lagi. Cepat ke bang? Ya. Aduh. Itu mana tuh? Apa tujuan Anda pergi ke rimba seperti ini? Halo, kenapa? Kenapa? Tiduran. Iya, Pak. Karena di kota bising. Tidak bisa tidur. Pindah tempat itu berarti ya? Ya, ada motor koko yang lalu memakak, Pak. Iya. Motor koko terlalu bising buat kita ya? Iya, motor koko itu bising kok. Ubah lah gaya koko lagi. Gedang-gedang koko ini, Ma. Pakai motor listrik, Eko. Iya. Okay guys, kita prepare mau pulang lagi. Karena besok kita mau bawa tamu 60 orang. Jadi kita ambil liburan hari ini ya guys. Oke. Okay. Terus sampai jumpa di trip kita selanjutnya. Oke. Okay. Itu ah, mau dikuat. Jadi anak alam tu termanjo. Angkat barang seorang, cuci tangan seorang, cuci seorang aluk lah. Ciao. Okay guys, sebaiknya kalau kamu ke hutan atau ke gunung, langkah baiknya kamu memakai sepatu. Kalau enggak pakai sepatu guys, sakit kaki kamu nanti. Berang sama kamu. Jangan lupa kiri. Kalau di hutan tu tidak boleh main handphone sebenarnya. Iya. Karena bisa mengganggu kualitas dari camping kita ini sendiri. Iya. Kalau bisa di sini enggak ada sinyal sebenarnya. Iya. Tapi karena ada sinyal camping kita jadi enggak. Ada satu teman kita. Siapa? Yang sering pakai HP. Siapa tuh temannya Hari? Hari. Iya. Iya. Kenapa dia pakai handphone terus? Terus dia ngambok. Tiba-tiba dia ngambok, minta pulang. Kenapa baterainya habis? Oh, kira itu ya? Iya. Oh, baterainya habis? Iya. Terbuka tepinya. Oh, saya kira tadi ya. Ya. Hah? Nah, itu galau dia. Tak salah galau tu. Mak dah bunuh dah sepul tu. Okay guys, beginilah kalau kita ke hutan guys, langkah gantengnya guys. Semua dipinjam guys. Sama guys, sudah pinjam guys semuanya. Satu polisi guys. Wanita urang kolornya ulang. Biar paham lah. Video dah. Video. Bubar. Turun lagi. Oke, sekarang kita udah otw pulang.
kemarin malam kita gak sempat videoin karena udah gelap, kita naiknya udah habis maghrib, kita udah baru naik gunungnya. Sekarang kita udah turun, baru turun sebenarnya. Baru seperempat jalan perjalanan. Oke. Okay. Kita lagi belajar nge-vlog sebenarnya. Soalnya saya basicnya itu seorang arsitek. Treknya enggak gampang ternyata ya. Cukup susah. Saya bisa tersialir saya nih. Prat, wawan. Oke. Dan kena juga. Tersialir guys. Tersialir saya guys. Aduh. Bro, sekarang udah waktunya habis. Bukan waktunya lagi, kita udah jalan ke bawah. Pengawal Tuhan, tenang. Kita udah ke bawah dan semuanya capek banget. Kaki saya rasanya mau copot. Kita berasa lapar banget. Itu ada sungai kecil. Nanti kita mau masak mie di situ dulu. Karena udah enggak tahan. Ke Padang masih jauh bawah. Oke, lanjut. Mantap ya. Hah? Mau apa bro? Masak makan siang. Makan siang. Sungkah, sungkah. Sungkah, manyungkah. Sungkah. Kita lagi cuci piring dan piringnya kita cuci pakai pasir aja. Karena kalau pakai sabun atau apa itu bisa sedikit banyaknya merusak lingkungan. Karena dari apa? Karena sabun itu terbuat dari bahan kimia. Gitu. Betul kan, Leo? Betul enggak? Betul kan? Lihat. Saya ikut. Aduh. Dia tolong aja sih dia. Dah sini. Nilai minyak sayanya.
ya. Kemarin ada beberapa berita menyatakan mie itu tidak baik untuk kesehatan, baik selama pendakian, selama perjalanan, atau untuk makanan sehari-hari. Ya, memang mungkin karena ada zat-zat kimia di dalamnya. Sehingga banyak makanan-makanan instan itu yang beralih menjadi misalkan makanan-makanan lain seperti kornet atau sarden, beras, dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya sih kalau selama itu adalah produk dalam negeri, nggak masalah. Karena kita harus mencintai produk dalam negeri. Sari mie, Indomie, itu adalah produk dalam negeri. Iya. Yeah. Tapi yang lebih penting lagi, yaitu adalah sampahnya. Jangan dibuang sembarangan. Betul. Jangan ditinggalkan sampahnya di mana-mana. Betul sekali. Bawa pulang lagi berarti, Ari? Hah? Sampahnya bawa pulang lagi kan? Ya, sampahnya bawa pulang. Baik itu bungkus bumbunya atau bungkus mie-nya? Bungkus bumbunya, sekecil-kecilnya. Oh iya, iya. Karena sampah yang anorganik ini nggak bisa terurai dengan mudah. Oke. Okay. Mari kita lanjut. Masak. Masak. Banyaknya micinnya, Ari? Biar ya, pintar. Biar bodoh. Biar bodoh. Bukan. Apa-apa enak guys, mantap Bang. Mantap Bang. Mantap. Makan. Teo. Terus mantap guys. Mantap. Suasananya itu loh. Suasananya. Datang kita jumpain di kota guys. Iya. Tin Mbak Tin. Gimana rasanya Tin? Udah lemak loh? Nah. Kameramen makan lah. Oh iya, ini kameramen makan lah. Oke, siap. Kalau nak puan terakhir tak salah. Mantap. Dah. Jauh keluar aduh. Oh. Okay, see you next trip. See you next trip ya. Yeah. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Kita jalan jelong-jelong lagi. Kita jalan lagi, tapi jalannya ke hutan, bukan ke gunung.
Karena ke gunung itu sudah pasaran. Sudah pasaran. Sudah rame. Kalau gunung itu kayak pasar gitu loh. Iya. Rame banget. Jadi kita cari tempat yang sepi aja. Kita nyari tempat sepi yang pasti enggak ada kondom berserakan, enggak ada sampah. Mantap sekali. Iya.